guys suka foto this video, I akan share dengan you all satu produk yang mana produk ni I baru cuba dalam 3 ataupun 4 minggu dan lebih kurang sebulan lah macam tu. And I rasa kulit I suka sangat dengan produk ni. And perubahan yang paling ketara I perasan, kulit I yang biasanya ada kemerahan sebab apa I ada very sensitive skin, hilang. Sebenarnya kalau nak ikut, beauty regimen I ni memang sentiasa berubah sebab apa I akan cuba produk-produk baru, especially skincare. And produk terbaru I try ni and I rasa efek dekat kulit I macam jelas sangat-sangat is daripada beauty ni. Okay, sebenarnya ini our local product brand. Apa yang bagus pasal produk ni, I rasa ini first time I jumpa our local product, dia vegan. First, apa yang you akan tahu pasal produk ni, selain dia ni vegan, dia ni paraben free, silicone free, dia ni cruelty free and dia ni ada lab testnya sendiri yang membuktikan yang produk ni selamat untuk kulit kita. Biasanya lah, I tengok trend zaman sekarang kan, apa-apa orang ambil daripada Korea, apa-apa yang ambil daripada Korea. But this one, dia special sikit sebab apa, dia ni premium formulated daripada Swiss. Dari segi bahan dia, dari segi produk yang ada dalam dia and bau-bau dia pun, I rasa dia different daripada barang-barang Korea. So kalau nak tahu lebih pasal beauty ni punya produk, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel ni dulu, okay? Okay, kalau kita tengok daripada packaging dia pun, kita nampak kat sini tulis 5X Younger kan? Produk ni dijanjikan hasil boleh nampak dia punya kesan tu dalam 7 hari je. And semua produk ni boleh serap dalam kulit kita 5 kali ganda lebih baik daripada produk lain. So, untuk set kali ni, I try 3 benda. Pertama, dia punya booster serum. And then, I try juga dia punya micro scrub facial cleanser. And satu lagi yang I try is dia punya 3-in-1 brighter booster. Yang mana dia ni bukan je sebagai moisturizer, tapi dia ni ada sunscreen and dia kita boleh jadikan sebagai makeup base. That's why kenapa dia gelarkan 3-in-1. Bila you pakai je produk ni, dia terus dapat 3-3 benda yang benefit kat kulit kita. And yang menariknya lah, sunscreen dalam ni dia ada SPF 50, PA dia 3+. I dah keluarkan semua produk dia sebab apa I dah pakai kan. Dia ni bagi I satu produk yang ada dia punya part dia sendiri, dia punya class sendiri. And I suka sebab apa presentation dia memang sangat-sangat bagus. I pun first I dapat produk ni, I rasa macam wow, cantik okay. Dia punya packaging, dia punya presentation memang I suka. Setiap botol yang datang ni, datang dengan botol kaca. And I rasa botol kaca dia ni memang berat. And dia ni ada feel yang mewah. Okay, tak nak buang masa lagi. I akan cerita satu persatu pasal produk yang I pakai ni. Apa ingredient dia and apa kebaikan ingredient tu untuk kulit kita. Kita akan start dengan dia punya cleanser dulu. First, bila you tengok botol dia, I suka sebab apa? Botol dia sangat simple. In the same time, dia nampak mewah tau. Dengan dia punya botol kaca ni, dia punya berat ni, I suka sangat. Okay, kalau nak suruh I interpretkan lah pasal dia punya cleanser ni. Pernah tak you bila cuci muka, you rasa tenang gila. Sebab apa? Dia ada bau rosemary tu. Yes, salah satu bahan yang ada dalam ni is rosemary. And bila you all baca pasal bahannya, maybe you all akan rasa macam trigger sikit sebab apa you tengok dalam dia ada fragrance. Tapi jangan risau, because of what? Fragrance dia ada pada bahagian bawah-bawah je. So sebenarnya dia tak berapa banyak dia punya fragrance tu. Apa yang penting yang you all kena tahu, bahan utama yang ada dalam ni is allantoin. Allantoin ni memang satu bahan yang sangat bagus untuk protect skin kita. And dia ni juga akan tolong untuk heal kan kulit kita. Contoh macam ada bekas-bekas jerawat yang sikit-sikit kecil-kecil tu, dia boleh tolong untuk memperbetulkan sel tu. Yang paling penting, bahan ni tak akan menyebabkan kulit kita ada irritation. So macam orang yang ada sensitive skin ke apa, memang sesuai untuk pakai. Sebab apa, I pun ada sensitive skin tau. Let's say lah kalau macam I salah je pakai produk, dia akan trigger kat sini dulu. Dia akan jadi kering and then dia macam kemerahan tau. But produk ni tak menyebabkan benda tu jadi. Selain daripada itu, bahan kedua tertinggi yang ada dalam produk ni, macam kakamidopropyl betaine ni, bahan ni akan tolong untuk wujudkan satu lapisan yang mana dia akan tolong untuk kekalkan kelembapan kulit kita walaupun masa kita cuci muka. Sebab apa perasan tak bila kita cuci muka kadang kulit kita akan rasa macam kering sangat. Bahan ni akan tolong untuk kekalkan kelembapan. Usually lah kalau kita tengok, barang-barang baby macam shampoo baby ataupun body shower baby, mesti ada bahan ni. And satu yang menariknya pasal produk ni, you boleh cuci muka walaupun tanpa air. Mula-mula lah bila I dapat approach pasal produk ni, dia kata apa tau, kalau nak cuci muka tak payah pakai air, just pakai this one je. So I tengok lah ingredient dia, rupanya adanya ingredient yang ini. So dia menyebabkan kita tak perlu air pun, dia masih boleh tolong untuk keluarkan semua kekotoran kat muka kita. And I suka sebab apa, dia ni boleh buang semua kekotoran kat muka tapi bukan dalam keadaan yang sangat-sangat harsh.
And sebab tu juga I terus letak benda ni dalam bilik, so I boleh cuci muka terus dalam bilik. I jadikan dia macam makeup melter tu. Kadang-kadang kita nak beli makeup melter kat luar mahal tau, kalau kena yang Lancome ke apa, 200 lebih 300 kan. But this why you boleh dapatkan sekarang dengan harga RM65 je. Bahan ketiga yang menarik perhatian I yang ada dalam ni, macam apa tau, polyethylene hydroxyl cellulose ni. Ini sebenarnya dia ni jadi bubble form. That's why kenapa bila you pakai produk ni, dia tak ada yang macam bubble form yang terlalu banyak tu tau. Tak, dia ni jenis sikit je. Tak adalah rasa macam berbuih sangat. But still, you akan nampak kepuasan dia bila apa tau, kulit you ada feel bersih tu. Kalau ikut harga normal dia is RM105 ke macam tu lebih kurang. But dia ni ada promotion untuk dia punya macam grand opening lah, baru-baru nak jual kan. So dia jual RM65 je. I pakai macam biasa. Sebelum ni I pakai dalam bilik air. Tapi sebab I tahu dia dah boleh cuci tanpa air, biasanya I akan pakai kat dalam bilik je. I akan cuci, buang semua makeup tu. And then I ambil cloth. Cloth yang makeup remover tu, I sapu sekali. Satu benda I perasan, bila I buat macam tu, even I pakai I punya Foreo tu untuk cuci muka, dia tak ada lagi kotor tau kat area Foreo tu punya apa, silikon. So that's why kenapa I rasa macam okay, bersih, okay, cuci pakai benda ni. So lovely. Okay, next saya nak cerita pasal dia punya 3-in-1 Vitamin Booster ni. Macam I cakap tadi, dia ni bukan je moisturizer, dia boleh jadi sunscreen and ini boleh jadi makeup base juga. And I rasa I suka untuk jadikan dia makeup base walaupun dia ni ada sikit white cast. Kadang-kadang ada orang tak apa suka yang white cast tu kan. Tapi I suka sebab apa, dia akan seratakan you punya tone kulit sebelum you pakai foundation. So make sure kalau ada white cast macam ni, you kena gosok kulit tu lama sikit untuk bagi dia nampak lebih serata ataupun dia lebih blend kat colour kulit you. Okay, macam I cakap tadi, produk ni dia ada SPF 50 and PA dia ada 3+. Bagi I dia dah cukup bagus dah untuk cuaca kat Malaysia kita ni. Antara active ingredient yang ada dalam ni macam akan knotweed. Dia ni natural skin protector, yang mana dia ni tinggi antioksidan and dia boleh bantu untuk lindung kulit kita daripada cahaya matahari, daripada UV. Selain tu, dia akan sekatakan kita punya toner kulit. And yang paling penting, dia boleh kurangkan redness kat kulit tu. Selain pada tu, I tengok dalam ni ada skull cap. Skull cap ni antara bahan yang bagus sebagai anti-inflammatory. And kalau nak tahu, dia ni boleh protect kulit kita daripada kerosakan akibat daripada matahari. Selain pada tu, yang menarik perhatian I, dalam ni ada green tea. Yang mana green tea ni biasanya sangat sesuai untuk orang yang ada extra-extra oily skin. Selain daripada tu, dia ni anti-aging. I tengok dalam ni ada juga PEG 100. Yang mana bahan ni akan tolong untuk kekalkan kelembapan lah. That's why kalau kita pakai produk yang ada bahan ni, kulit kita akan nampak lebih lembap and lagi lembut tau. Tapi I pernah baca lah PEG 100 ni, kalau untuk orang ada sensitive skin ataupun broken skin, contohlah kalau you tengah ada macam active acne, please jangan pakai dulu. Bagi acne tu macam turun, bagi elok dulu, baru you all pakai produk ni. Barulah I nampak ada sunscreen ni. Sebab apa, baru I perasan ada titanium dioxide. Titanium dioxide ni sebenarnya dalam semua sunscreen kita ada. Dia ni akan tolong untuk lindung kulit kita daripada kerosakan daripada UVA, UVB. And bahan ni lebih tahan daripada chemical sunscreen. Last kali I nak cerita pasal dia punya booster serum ke Baboom. This one I recommend gila kat you all. Sebab apa, I pakai dalam 3 hari je, I dah nampak perubahan dia. Sebab apa, base dia betul-betul air and dia terus dia serap kat kulit. Macam I cakap tadi, dia boleh kawal you punya kemerahan ataupun kekeringan kat muka tu. Dia ni boleh tolong juga untuk kita kurangkan pigmentation. I tahu biasanya orang yang kulit cerah-cerah ni, dia selalu ada pigmentation kan. Dia boleh tolong untuk kurangkan pigmentation tu. Selain pada tu, dia boleh tolong kecikkan kita punya pores. I dapat feel sangat-sangat benda tu. Dulu kalau I makeup, I akan make sure untuk pakai I punya primer tau. Sejak I pakai benda ni, I dah tak pakai lagi primer dah. Sebab apa, I rasa dia ni hampir sama dengan primer yang I suka pakai daripada Guerlain tu. Kalau you all pernah tengok lah Guerlain yang LOR tu kan, itu antara primer favourite I. And I rasa dia punya feel tu sama bila pakai dengan benda ni. Sedangkan masa tu I beli, kalau tak silap I, yang Guerlain tu 200 lebih ke, macam 300 lebih macam tu. But this one you boleh dapatkan bawah 100 je. Dia sama juga macam tadi, dalam dia ada allantoin yang mana dia akan keep kita punya hydration kat kulit. Selain daripada tu, dalam dia ada sodium hyaluronate, yang mana kita tahu benda ni memang bagus sangat untuk kulit. Ada juga extract anggur, ni pun semua untuk anti-aging lah ni. And dalam ni juga ada candela asataka extract. Ini sebenarnya satu tumbuhan yang mana tumbuhan ni boleh tolong untuk kurangkan kemerahan kat kulit. Ataupun kalau ada stretch mark ke, biasanya zaman dululah, dulu-dulu kala, kalau diorang ada stretch mark, ini antara bahan yang diorang akan pakai. And katalik asetaka ni, kalau nak tahu, bahan antioksidan yang sangat-sangat bagus untuk kulit kita. Okay, I nak cerita macam mana I pakai produk ni. Biasanya lah, bila I dah balik daripada mana-mana ataupun nak cuci muka kan, I akan sekarang buat kat bilik je macam I cakap tadi. I akan pakai benda ni, I akan jadikan dia macam makeup melter. After I dah cuci muka tu bersih-bersih, I akan make sure untuk pakai dia punya serum ni. Biasanya I akan ambil dalam satu pump ke dua pump, tengok pada condition kulit I masa tu. Ini feel yang paling best kali, sebab apa, dia rasa sejuk je.
And then last kali, I akan ambil dia punya 2-in-1 brighter booster ni. I ambil dalam 2 pump macam tu. I akan sapu kat tapak tangan and terus sapu kat kulit. Biasanya kan yang this one, I akan sapu kat tapak tangan. You tengok tak? Bila sapu, dia akan nampak perubahan dia antara kulit yang sapu dengan tak sapu. Yang sebelah ni, dia lebih cerah lagi. Tengok perbezaan tangan I sekarang ni. So that's why kenapa I kata dia ni boleh jadikan makeup base. And dia akan nampakkan kulit you serata sebelum you pakai foundation. So that's why kenapa I kata I suka sangat dengan benda ni. Walaupun bukan sebagai moisturizer, I suka dia sebagai makeup base. So kalau you all tanya I recommend tak untuk you try benda ni? I akan kata yes. Kalau katakanlah you betul-betul on tight budget, you rasa macam you nak dapatkan satu je, I akan kata pergi ke dia punya serum dulu. Sebab apa? Serum dia is the best serum. Serum dia ni bila I pakai, I nampak perubahan dia, sekejapan dia, and I rasa I macam in love gila, macam tak boleh tak pakai sehari pun. So kalau sesiapa nak try, I akan kata pergi kat dia punya serum dulu, try dulu serum dia, and then baru you all consider sama ada nak ambil dia punya yang moisturizer tu tadi dengan dia punya pencuci. And yes, I love it. Dengan dia punya harga and dia punya benefit bila you pakai tu, I rasa sangat-sangat worth it untuk you dapatkan produk-produk daripada beauty ni. Make sure kalau you nak tahu lebih lagi pasal beauty ni, boleh follow dia orang punya Instagram. I akan letak kat description bawah nanti. You boleh tengok dia orang punya testimoni dalam tu and sesiapa yang dah pernah pakai. And yes, I love it. You all should try benda ni. I sangat-sangat suka. And I rasa untuk produk daripada Malaysia, ini first lah I jumpa yang mana dia ni vegan. So I rasa macam benda ni sangat-sangat menarik untuk you all try. And you all boleh tengok hasil dia sendiri lepas you all pakai. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.